عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita sambung lagi perbahasan kita, iaitu makna syariah dan tasyri'. Syariah sebagai din, agama keseluruhannya, berpindah ataupun di sisi sebahagian ulama hanya merujuk kepada apa yang bukan bab akidah dan bukan bab akhlak. Ini berkenaan dengan peraturan ibadat, peraturan muamalat dan jenayah. Kemudian tasyri', kemudian syariah itu ada yang mempersempitkan lagi kepada makna tasyri', yakni perundangan ataupun menjadikan hukum-hukum syarak yang bersifat amal itu sebagai undang-undang. Maka tasyri' itu dengan makna qanuniyah, dengan makna undang-undang. Yang mana perlu kepada pelaksanaannya itu kena ada mahkamah, kena ada hakim. Dan benda itu dikuat kuasa, ada tindakan. Itu apa yang kita bincang pada minggu yang sudah. Yang ini tasyri' itu menjadi satu istilah yang lebih sempit lagi. Jadi lanjutan daripada perbincangan yang lepas, muka surat 19 ni, dalam setiap lapangan dan keseluruhan hukum-hukum hakam Islam, pensyariatan yakni tasyri', mempunyai fungsi perhambaan. Dalam kurungnya itu dia kata ta'abudi, ataupun kita tidak terjemah, kita pakai terjemah yang biasa, yakni pengabdian dirilah kepada Allah. Dan fungsi pendidikan, yakni terbawi. Kemudian selepas itu atau dengan sisi itu, datang fungsinya yang berkait dengan undang-undang kemasyarakatan dan kepolitikan. Maka fungsinya dalam meleraikan pertengkaran, menetapkan hak-hak dan tanggungjawab, memelihara keamanan dan sistem pentadbiran. Bukanlah itu semata-mata yang diinginkan oleh pensyariatan Islam dalam bidang-bidang ini. Bahkan pensyariatan Islam sentiasa dan secara asasnya berfungsi mendidik dan merawat, memperbaik dan mengajar adab, berbicara terhadap iman dan keyakinan selain menyeru ke arah penyucian jiwa manusia. Jadi apa yang Syekh nak sebut kepada kita di sini, tasyri', mana pensyariatan hukum itu dalam Islam, yang mana syariat itu, undang-undang Allah Ta'ala itu, dia banyak bidang. Sama ada dalam bidang ibadat, muamalat, munakahat, jenayah. Semua tu dia ada beberapa fungsi, beberapa peranan. Pada kira-kira di sini ada tiga lah. Yang pertama, pensyariatan itu mempunyai fungsi pengabdian diri kepada Allah dan proses dan fungsi terbawi ataupun pendidikan. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua, mana bahagian nak atur masyarakat dan pentadbiran negara, politik, mana pentadbiran negara. Mana kalau kita kata undang-undang masyarakat, asas dia perkahwinan lah. Dan pentadbiran kepolitikan ni, mana pentadbiran negara dari segi
bidang mana perlu dimajukan, ekonomi, dah, sumber kewangan negara macam mana, macam mana negara itu mendapat pendapatan, memperoleh pendapatan dan bagaimana kekayaan dalam negara itu diurus dan diagihkan, pengagihan kekayaan dalam negara. Kemudian maka fungsinya dalam meraihkan pertengkaran. Ini bahagian yang ketiga. Ini lebih kepada bab muamalat lah. Mana meleraikan pertengkaran ni balah. Balah di mahkamah, tutup hak. Jadi itu tiga fungsi tasyri' perundangan Islam. Dalam memelihara keamanan dan sistem pentadbiran. Tetapi hak bidan ni, bidan nak memelihara keamanan ni, mana nak ambil tindakan terhadap penjenayah. Ini bukanlah semata-mata yang dikehendaki dalam syariat. Mana bukan hak ni lah hak kemuncak. Hak kemuncaknya hak pertama tadi. Maknanya yang kita nak laksanakan sebagai hukum-hukum jenayah, hukum-hukum sivil itu, ini bukanlah syariat keseluruhannya, tidak. Hak lebih penting lagi hak yang pertama, iaitu fungsi kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala ataupun ta'abudi, iaitu kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang perlu mematuhi perintah dia mula-mula sekali. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Itu hak mula-mula sekali. Apakah selain daripada agama Allah Ta'ala tu manusia nak berserah diri, nak patuh, nak cari, padahal seluruh apa yang ada di muka bumi ni, di langit ni, menyerah diri kepada Allah SWT dalam keadaan rela ataupun tidak. Jadi hak mula-mula sekali, hukum Allah Ta'ala ni nak suruh kita ni menjadi hamba dia, hamba yang patuh, yang beribadat, yang menjunjung perintah. Hak mula-mula sekali lagi, ta'abudi maknanya dia menjunjung perintah Allah Ta'ala tanpa soal banyak. Mana tak fikir. Semayang ni ada faedah kau tidak, mula-mula sekali ta'abud. Zakat tu sama ada dia memberi mengembalikan kekayaan itu kepada kita, Allah Ta'ala ganti balik ke ataupun tidak. Hak penting kita junjung perintah Allah Ta'ala ni, perintah Allah Ta'ala. Kemudian lepas pada itulah baru kita cari makna dia, kita cari hikmah dia. Dalam bab hak ni, maknanya tugas kita ni dalam menjunjung melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni, hak penting ta'abudiyah tu mula-mula sekali. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang patuh pada dia, dan ini adalah pendidikan tarbawi, maknanya nak mendidik kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Mana kalau kita kata dengan semaya, kita tarbiyah dia tu ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau dengan puasa, tarbiyah mendidik jiwa kita. Kalau dengan zakat, tarbiyah dia. Itu hak penting daripada syariat ni. Kemudian yang kedua ni berkait dengan susunan masyarakat ni. Ada sistem perkahwinan, hukum muamalat lah, dan seterusnya. Syariat Islam ni tak kira lah dalam mana-mana bidang dia, hak penting sekali mendidik dan merawat, membaiki, mengajar adab. Mana Allah SWT tuju perbicaraan dia tu, tegur kita tu, tegur hati kita, iman kita, keyakinan kita. Jadi hak pentingnya nak tazkiyah, penyucian jiwa. Jadi penyucian jiwa ni, ini asas kepada kita membaiki masyarakat dan kita membaiki negara. Macam lah ni lah, orang sibuk nak baiki negara, tetapi orang yang nak membaiki negara tu pun bermasalah. Tidak menjunjung nilai-nilai, kita kata nilai-nilai akhlak. Dia nak baiki sistem pentadbiran negara supaya lebih adil, telus. Tetapi dari segi kita dengan Allah SWT tu jauh.
kita sendiri tidak terikat dengan hukum Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita nak suruh rakyat kita ni terikat dengan hukum-hukum yang kita gubal, yang kita buat. Jadi itu adalah satu benda yang tidak munasabah lah. Jadi hak penting sekali kita kena mengikat diri kita dengan hukum-hukum Allah SWT. Hak penting sekali dari segi ta'budi kita tu, perhambaan kita kepada Allah SWT. Dan yang kedua, dari segi pendidikan diri kita dulu. Macam mana seorang hakim tu dapat berlaku adil kalau dia tu tidak jaga hubungan dia dengan Allah SWT? Macam mana dia dapat bertindak dengan adil kalau dia tidak faham Islam tu sebagai agama yang menyuruh kepada ke ma'ruf dan mencegah mungkar. Jadi syariat penting sekali adalah tazkiyah tu. Jadi dalam bab kita kata walaupun benda tu berjalan di mahkamah, benda tu tergantung kepada keputusan hakim, masih lagi syariat Islam ni menekankan tentang tentang nilai akhlak, nilai tarbiyah, nilai pendidikan. Oleh itu sehinggakan semasa meleraikan pertelingkahan dan menetapkan hak-hak dan tanggungjawab, pensyariatan Islam adalah berdasarkan kepada autoriti pendidikan keimanan. Syekh kita ni dia terjemah autoriti, tapi hak asal maknanya wazi'. Kata Arab tu wazi'. Wazi' ni dalam terjemah dia dikatakan sebagai pencegah, penyekat. Dalam kuat sandi kita jumpa dah dalam bit terakhir itu, bak wazi', maknanya sekata ataupun benda yang boleh menghala seorang itu daripada buat benda-benda yang tidak patut. Mana syariat Islam ni dapat dilaksanakan bila ada wazi', mana benda yang menyekat, mana benda ni memberi kesedaran kepada kita. Dalam terjemah Maqasid Ibnu Asyur tu dia kata restrain, makna menegahlah, menyekat. Wazi'. Jadi wazi' di sini ini maknanya lebih sesuai kita balik kepada terjemah asalnya, iaitu maknanya berdasarkan kepada yakni wazi', makna sekatan, mana pencegah. Wazi' dia dalam teks Arab tu asal mana dia? Ya'tamid 'ala al-wazi' at-tarbawi al-imani, bergantung kepada sekatan pendidikan keimanan. Jadi kalau autoriti tu, sebab autoriti tu dia banyak. Banyak makna. Autoriti ni makna kuasa. Dah. Orang yang berkuasa, yang pihak berautoriti, pihak yang berkuasa. Mana di sini kita balik kepada makna lughawi dia. Yani wazi' di sini maknanya sesuatu yang menyekat, menghalang. Tak apalah, lepas ni kita bicara lagi. Kita terjemuh, baca dulu. Sebelum berdasarkan kepada kesedaran atau apa, sebelum berdasarkan kepada sekatan kehakiman, pencegah kehakiman dan pemerintahan, tujuan-tujuan dan fungsi persyariatan Islam ini berjalan, dipelihara dan meluas dalam urusan ibadat sebagaimana halnya dalam urusan muamalat, dalam urusan harian sebagaimana halnya dalam urusan hukuman jenayah, dalam hal ehwal kekeluargaan sebagaimana halnya dalam kehidupan komuniti dan kemasyarakatan, dalam urusan kefarduan dan kewajipan sebagaimana halnya dalam perkara-perkara yang diharamkan, makruh, harus dan digalakkan, yang disunat. Jadi di sini Syekh nak menyebut kepada kita, walaupun kita kata mana di mahkamah tu
Walaupun di mahkamah, maknanya keputusan itu bergantung kepada hakim. Mana kalau bala dua pihak, hak ni kata tanah dia, hak ni kata tanah dia, hak ni wak mai bukti, hak ni tak boleh wak mai bukti. Maka dalam hal ni Nabi SAW dia ada kes. Dalam hadis Muslim yang masyhur itu Nabi kata innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'd. Fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu. Kamu ni angkat kes kepada aku, kamu berbalah dan angkat kes kepada aku. Dia boleh jadi sebahagian daripada kamu ni bijak berhujah. Awak mari bukti keterangan dah, kecek sedap. Ataupun kalau zaman ni pasal loyal maha-maha. Hak ni tak ada pitih nak bayar loyal maha. Jadi setengah tu kuat petah berhujah, hak lain tu tidak dapat. Tetapi aku memberi keputusan kepada dia tu mengikut hak aku dengar. Maknanya dari segi bab mahkamah ni, keputusan hakim tu mengikut keterangan lah, bukti, saksi, apa semua tu. Jadi Nabi buat keputusan berdasarkan pada hak zahir. Jadi Nabi tak tahu hak gaib, hak asal tu, hakikat sebenar. Jadi Nabi SAW kata faman qata'tu lahu min akhihi syai'an fala ya'khudhu. Siapa-siapa yang aku ambil berikan kepada dia, siapa-siapa yang aku ambil daripada saudara dia, lalu aku beri kepada dia, maka jangan ambil. Sebab apa? Sebab kalau aku ambil tu, aku ambil satu kita'ah, mana satu bahagia daripada neraka. Mana Nabi SAW bila-bila dia ya keputusan, keputusan dari segi kita kata hak zahir, hak bicara di mahkamah, keputusan di mahkamah. Tapi Nabi ingatkan hak sebenar tu, kalau orang tu ambil bukan hak dia, sebenarnya aku beri neraka pada dia. Mana dia buat klik, mana tanah tu akan jadi api neraka untuk dia. Jadi di situ ada aspek tarbawi. Iman tu maknanya kalau kamu beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, kamu hak petah berhujah ni, pandai berhujah benar dah dalam kes ni, yang mana kamu benar walaupun sebenarnya bukan hak kamu, tapi kamu kena ingat iman kamu kepada Allah, iman kamu pada hari akhirat ni dah ada neraka, aku in neraka pada kamu. Jadi dalam hadis Nabi tu sebut fa innama qata'tu lahu qita'atan minan nar, aku in neraka pada dia. Itu orang kata wazi' dini orang bagi. Wazi' dini maknanya Nabi SAW sebut akhirat sebagai mengingatkan kepada orang tu bahawa ni kalau dia tipu neraka. Itu makna nilai iman tu Nabi sebut. Walaupun dalam bab balah, dalam menetapkan keputusan di mahkamah, Nabi sebut kalau dia mendakwa bukan hak dia, neraka lah. Dan sebelum tu Nabi kata faman qata'tu lahu min akhihi syai'an. Siapa-siapa yang aku ambil daripada saudaranya. Nabi kata saudaranya. Mana kamu nak menzalimi ni anak-beranak kamu juga, adik-beradik kamu juga, saudara seagama kamu juga, bukan orang lain. Maknanya bila sebut saudara tu, dia memberi kesedaran, wazik, orang panggil wazik jibili, ataupun wazik tabi'i. Maknanya kalau kita suruh adik kita, abang kita, takkanlah kita nak buat nanya ke dia. Jadi kena ada tu dia punya wazik tu, dia punya benda yang menyekat kita. Maknanya kalau kita fikir dia saudara kita, kita tidak akan buat nanya pada dia. Kalau kita fikir kita akan dapat api neraka disebabkan kita menzalimi ni, kita akan tak buat. Itu panggil sekat, wazik. Istilah wazik di sini maknanya wazik pendidikan keimanan ni. Maknanya bila Nabi sebut neraka tu, maka itu menyekat. Menyekat
kita daripada buat. Mana dalam mahkamah pun Nabi masih lagi menyasihati orang yang terlibat dengan pertelingkahan ni, dia kena nampak akhirat. Jadi kalau hakim tu hakim sekular, dia kira hujah alik ni kuat, dia hujah tak kuat. Jadi berarti situlah memanglah dari segi prosedur mahkamah. Kita kena memberi kemenangan kepada pihak yang hujah tu memuaskan hati kita. Tapi hujung tu kena nasihat lah. Kalau hakim tu hakim berugama, dia ditarbiah, dia akan pesan hujung dia tu. Ni walaupun kamu benar di mahkamah ni, kalau kamu menuntut bukan hak kamu ni, kena ingat akhirat ada. Ni mahkamah ni mahkamah dunia je. Mahkamah Allah Ta'ala ada. Dia kena ada itu panggil nilai terbawi. Nilai terbawi. Begitu juga kalau orang orang hak bersalah lah, bersalah bila dia sebelum dia dihukum tu, tanya dulu dah, kamu bertaubat ke tidak? Tanya dulu. Supaya dia tu puas hati menerima hukum. Mana kena ada nilai tarbiyah. Maknanya orang tu bila dia dihukum, katalah dia dihukum pacung, kisos. Jadi bukan kata kita ni boleh dia kak kepala lalu tidak. Maknanya kena anjurkan dia tu bertaubat. Biar dia mati tu walaupun dia sebagai penjenayah, tapi kena ada tarbiyah lagi. Dia lagi nak baiki dia tu. Cuma perlu dibunuh dia tu sebab itu hak keluarga dia, waliuddam, hak keluarga dia, orang yang menuntut darah. Dia kata nak bunuh, bunuhlah. Tapi dia tu sebagai hamba Allah Ta'ala, dia sebagai insan, dia sebagai orang yang beriman, yang melakukan dosa besar, kita suruh bertaubat. Maknanya bukan kata hukum dia tu memang nak suruh dia mati tanpa ada tarbiyah. Tak boleh, kena tarbiyah lagi. Jadi undang-undang Islam lagu tu. Jadi di sini Syekh sebut kepada kita ni pendidikan keimanan, maknanya wazik tarbawi imani. Kena ada hak ni dulu sebelum wazik sultani. Dalam hak Arab dia tu wazik wazi' qada'i sultani, mana kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan. Bawah tadi kita bincang dah wazi' sikit, mana dengar tadi. Dia wazi' ni dia satu bab juga dalam maqasid ni. Jadi biasanya ulama' ni dia bahagi tiga lah wazik ni. Dia panggil mula-mula wazik jibili ataupun wazik tabi'i. Yang kedua wazik dini ataupun wazik imani. Dan yang ketiga ni dia panggil wazik sultani ataupun qada'i. Wazik jibili ni makna kita daripada kecil lagi ataupun terdidik dah, kita tidak akan menyentuh benda-benda yang kotor. Mana najis ke, jalan-jalan selup pun muayah kita tak ui, kena selup basuh kaki. Itu maknanya bila ditimbulkan dalam hati kita bahawa benda ni kotor, benda ni memudaratkan, maka itu memberi kesedaran kepada kita tu secara semula jadi, otomatik. Kalau kita sebagai manusia, kita malu ni. Bahagia-bahagia tertentu daripada tubuh kita ni terdedah. Itu secara fitrah, secara jibili. Jadi malu tu menyekat kita. Otomatik dah. Kemudian, bila orang tu faham bahawa benda ni tak molek pada sifat semula jadi kita ataupun pada sifat fitrah kita, maka kita akan bersedia untuk
apa menerima hukum-hukum syarak. Macam contoh kita kata, kalau kita sudah biasa dah disekat oleh rasa malu untuk buat kita kata buat benda yang tidak senonoh, kita jadi kembal lah, kita kata jajik terhadap benda-benda kotor, maka bila agama kita lari daripada kita makan bangkai, makan benda yang tak semelih walaupun fresh, jadi bila terdidik daripada kita bahawa ni tidak disembelih, maka kita tidak makan. Itu kita panggil wazik dini. Maknanya agama yang menyekat kita. Kita kata dah benda ni mati, lebih tekuk ataupun cocok, tidak disembelih walaupun fresh dah. Tapi bila agama beritahu pada kita ni haram, tak boleh, jadi kita tak ambil. Mana peraturan agama tu menyekat kita. Begitu juga kalau Quran larang kita daripada mencuri ke gapo ke semua ke, kita tak ambil. Kita tak ambil bagi orang. Tapi dah, kadang-kadang wazik dini ni dia tak gerak lagi. Tak gerak lagi, maknanya kepada orang hak degil ataupun kepada orang tak jelas, kepada orang degil ni dah. Dia perlu kepada hukumnya. Maknanya tak padai kita kata zina tu merosakkan masyarakat, arak ni merosakkan minda, pembunuhan ni akan menyebabkan berlanjutan pembunuhan. Jadi kepada setengah orang ni, benda ni mana nasihat secara agama sebut kesedaran terhadap bahawa ada azab di akhirat tak cukup kepada dia, maka marilah wazik sultan ni. Maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan hukum-hukum untuk menyekat manusia daripada buat benda jahat. Ada hukum atas dunia lagi. Kalau manusia tu dia boleh insaf dah, dia boleh sedar, dia boleh taubat, ataupun dia terhalal daripada buat maksiat tadi disebabkan ada azab di akhirat, itu mujulah molek. Mana orang yang ada kesedaran iman tadi, iman dia itulah yang menyekat dia daripada buat jenayah. Itu panggil wazik dini, wazik imani. Maknanya dia takut pada Allah telah menyekat dia daripada buat benda yang Allah Ta'ala larang. Tapi setengah orang dah, bila dia takut disamai, dia takut kena hukuman tadi, jadi dia takut kepada kerajaan. Jadi kerajaan itulah yang menyekat dia, ataupun hukuman itulah yang menyekat dia. Itu yang kita katakan sebagai wazik sultani ataupun wazik kehakiman. Supaya puasa lah, puasa dah. Orang yang tak puasa tu kena denda. Sebab apa? Sebab wazik dini tu tak apa-apa masuk dalam hati dia. Kalau kira kita daripada kecil dia ajar kalau tak puasa malu. Dah, malu. Tak boleh gaya, tak boleh duit gaya. Itu orang panggil wazik jibili. Maknanya kita disedarkan, disekat oleh tidak dapat sesuatu yang hak kita nak masa kecil tu. Jadi bila kita besar, kita mukallaf, kita faham ni perintah Allah Ta'ala, ni puasa perintah Allah Ta'ala. Kemudian kalau orang tu tidak terdidik lagi dengan iman, dengan tarbiyah tadi, maka kena ada kerajaan lah. Kena ada kerajaan. Ia mengambil tindakan kepada orang tak puasa. Itu tiga wazik orang panggil. Tiga wazik. Jelas dah tu tak? Jumpa hadis tu. Adik, cari adik ni. Tak. Tak apa, kita bubuh malam kagak, hak hadis ya isyarat kepada kita hak ni, hak buah perenggan ni. Oleh itu singgahkan semasa meleraikan petelingkah dan menetapkan hak tanggungjawab, persyariatan Islam adalah berdasarkan wazik pendidikan keimanan.
adil. Innakum takhtasimuna ilayya. Innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjati. Wa la'alla ba'dakum alhanu bi hujjati. Min ba'd. Muslim tu dalam Kitabul Imarah. Jadi wazik tu ada wazik tu ada dalam semua bidang hukum Allah Ta'ala. Oleh itu tidak mungkin berlaku mana bila kita terima lagu ni, maknanya tidak ada pemisah. Oleh itu tidak mungkin berlaku pembezaan dalam pensyariatan Islam, khususnya pada peringkat kaedah-kaedah, yakni al-qa'id dan maqasid, sama ada dalam perkara yang bersifat rasmi dan perkara yang berkaitan rakyat, perkara yang bersifat umum dan perkara yang bersifat khusus. Jadi Islam ni dah, bila dihayati kita faham hakikat dia, maka dia tidak ada istilah Islam rasmi, Islam tidak rasmi. Islam rasmi lagu mana? Kalau protokol lah, mana etika tempat kerja, seorang tu dia kena pakai tudung. Kalau kata kajak kita, kajak Kelantan ni, pekerja-pekerja kena menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, kena sambil. Itu wazik sultan ni lah. Mana benda tu, mana bila duduk jabat, pakai yang rasmi dia, kita kata tak, mana-mana pun lagu ni dah lah ni. Jururawat mesti pakai tudung, jadi pakai yang rasmi. Tak. Jadi kalau orang tu Islam rasmi, tak, masa pejabat dia pakai tudung. Bila dia pergi kedah, ada dah. Islam tu nyata dalam bentuk rasmi tak rasmi. Jadi hon jadi isu dulunya Malaysia ni negara Islam agama rasmi Islam, agama rasmi Malaysia Islam. Maknanya dalam majlis, dalam acara kerajaan dah tak boleh dah kot tafsir dia. Gitulah. Maknanya jadi orang anggap Islam ni rasmi pejabat aja. Tapi bila tafsir itu diluaskan, Islam ni sebagai agama rasmi, maknanya kena tak Islam tertinggi. Biar apa ada daripada atas sampai bawah. Jadi kita tidak boleh nak buat Islam ni ada Islam rasmi ataupun hak berkaitan hanya peringkat orang bawah sahaja. Macam contohlah kita kata kalau kerajaan itu tidak Islam, dia ada sekata tu. Dia ada sekata untuk rakyat ni, mana kata tak boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh sembahyang Jumaat, Jumaat kerja. Jadi dia tu hanya boleh sembahyang bila cuti. Cuti umum jatuh hari Jumaat baru boleh ada sembahyang Jumaat. Tak. Kalau hari tu hari kerja, dia tak boleh sembahyang. Mak. Mana tu? Agama tu hanya pada peringkat rakyat, tidak ada pada peringkat rasmi, peringkat kerajaan. Itu maknanya tidak sempurna lah. Jadi bukan lagu tu Islam. Islam dikendalikan ni ada diamalkan pada peringkat rakyat dan juga pada peringkat peringkat negara rasmi. Dalam perkara yang bersifat umum dan perkara yang bersifat khusus. Sebagai contoh, kaedah keadilan, al-adlu. Dulu ada pemimpin kita, dia baca sama, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'idil qurba. Jadi kaedah keadilan merupakan dari kategori prinsip universal. Ini memanglah sebab ayat tu, ayat Allah Ta'ala kecek sikit. Inna Allah ya'muru bil adli. Adli tu luas. Wal ihsan. Jadi ayat ni dalam kategori kulliyah juga. Keadilan ni dalam kategori kulliyah. Mana prinsip universal dan juga maqasid. Maqasid ni
Maqasid kubra, tujuan-tujuan terbesar bagi perundangan Islam yang tidak khusus dalam sistem awam dan pemerintahan kehakiman. Maknanya di sini adil ni dia kaedah kulli dan juga salah satu daripada maqasid yang terbesar. Mana Islam ni dia ada maqasid terbesar ke apa? Rahmat, keadilan, itu maqasid Islam yang besar, yang tertinggi. Yang tidak khusus dalam sistem awam, sistem umum, sistem awam ni diterjemah sistem awam, gapo tahu tu. Dan pemerintahan, kehakiman, pembahagian dan pemberian. Mana dia tidaklah kata ada di mahkamah dalam kerajaan, tak. Mana adil ni tidak semestinya adil dapat. Kalau kata ada subsidi dapat belaka rakyat. Kata sistem awam tu maknanya adil belaka. Maknanya kalau lalu kotor tu dah super cah. Dia tidak super kita masuk ke apa basuh kereta tu. Kereta kecil 5 ya. Dah MPV tu 7 ya. Dah. Mana tu adil dah tu. Adil dah tu sebab dia kira adalah pergi ada. Tapi macam tu, dia kira adil tu kira kancil ke, by V ke, dah, wildfire ke, gapo ke, kategori dia. Kalau 2 ya belakang. Kalau lori tu baru 5 ya. Maknanya itu dalam sistem awam lah kira-kira. Sistem awam, sistem yang perlu diikuti, dipatuhi semua rakyat. Jadi, ada dalam kehakiman, dalam pembahagian, mana dalam bab ekonomi ni, dan pemberian, bahkan kaedah ini berperanan dalam wuduk dan solat. Ada juga adil ni dalam dalam bab semaya dan dalam bab solat. Wuduk, adil dalam wuduk nak ke mana? Itu rahmat, prinsip raful haraj ila kemudahan. Keadilan dalam wuduk ni kita kira mana? Contohlah tayang air satu air, ataupun tayang kita kata ramai orang beratur dah. Tiba-tiba kita ni tiga sebelaka, muka tiga, tangan tiga, siapa-siapa kepala pun tiga juga, orang beratur ramai dah, musik marah. Jadi boleh jadi kita hanya kita saja yang dapat berwuduk dengan penuh cukup sunat. Boleh jadi orang belakang kita tu tak boleh berwudu. Tak ada. Mana kita boleh nilai ada, ada belakang orang. Ramai lagi orang belakang beratur. Kepala pahit ni ada. Jadi mana kena fikir. Itu satu bentuk keadilan juga. Jadi kita yang nak dapat pahala lebih dengan sunat, tiba-tiba orang lain nak lepas fardu pun tak boleh. Tu dari segi itu adil dalam wudu. Kalau adil dalam solat ni, kita kata duduk belakang tu imam tu tak, biar pandai lah dengan keilmuan dia tu. Dalam bab puasa, zakat, hubungan kejiranan, rakan qarib, urusan antara suami isteri, anak-anak, adik yang ada belakang ni, adik pembahagia, bini ramah, cara bini ramah, ibu bapa, para penuntut ilmu dan pelajar, bahkan juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Mana kita kena adik juga. Maknanya kita adil ni nak maknanya memberi hak, wa atil likulli dhi haqqin haqqah, hendaklah kamu beri kepada setiap yang berhak tu hak dia. Wa inna li zawjika alayka haqqah wa li badanika alayka haqqah, kamu ada isteri, kamu ada hak, dia ada hak atas kamu. Hatta diri kamu sendiri pun ada hak juga. Mana mata nak tidur, tubuh nak rehat,
kena cukup belakang. Pakaya kena ada juga. Kalau kita selipar. Jadi kalau kita pakai sebelah kanan, sebelah kiri tak pakai, itu tidak adil. Sebab itulah Nabi kata pakai kedua-dua ataupun tak payah pakai. Kalau orang tu Nabi kata jangan seorang tu berjalan dengan satu selipar. Jadi kalau pakai satu selipar tak adil. Jadi dalam bab ni pun terzahir keadilan tu. Dalam semua perkara itu ada ruang untuk keadilan. Dalam setiap urusan itu kaedah keadilan terlibat. Berdasarkan asas ini, pada pandangan saya, memberi makna tasyri', memberi makna pensyariatan sebagai setiap perkara yang ada keperluan praktikal dalam kehidupan manusia, walau apapun sifat manusia itu, sifat manusia ini, dan walau apapun jenis dan lapangan tuntutan ini, sehubung dengan itu, pada pandangan saya, setiap kaedah yang bersifat universal yang memberi kesan menghasilkan perbuatan atau tingkah laku dalam kehidupan manusia secara individu maupun kolektif, maka perkara itu termasuk dalam kategori kuliah tasyri'iyah, yakni prinsip-prinsip universal dalam pengundangan Islam. Perkara tersebut juga merupakan satu jenis daripada makna tasyri'. Disebabkan itu, saya tidak mengendahkan apa-apa penulisan dan pembahagian fiqh, undang-undang atau sekolah pemikiran maupun sejarah. Gapo Syekh nak ayat kita ni? Jadi kata Syekh, istilah tasyri' ni, istilah tasyri' ni di sisi saya, hendaklah dipakai dengan maknanya yang luas. Mana tasyri' ni kena pakai dengan makna syariat tu keseluruhan. Maknanya kita hendaklah menzahirkan syariat Islam. Bukan undang-undang aja. Bukan ada di mahkamah aja. Tapi tasyri' tu dengan mencakupi. Pada kira-kira di sini Syekh tidak bersetujulah dengan Ibnu Asyur tu. Sebab Ibnu Asyur kata bahawa ni, maksud saya tasyri' ni, hak undang-undang ni, hak pecak berkait dengan apa? Undang-undang, peraturan undang-undang. Maknanya benda yang sunat, benda yang harus tu tidak termasuk. Dia hanya melibatkan benda yang kita kata naik di mahkamah, itu je. Jadi Syekh kata di sini, bagi saya berdasarkan kepada ni, berdasarkan kepada syariah Islam itu bersifat menyeluruh, dalam bab perbalahan pun ada makna terbawi, dalam bab mahkamah pun kena letak makna kefahaman tentang iman, kesedaran tentang akhirat, kena fikir hubungan kita ni apa, bersaudara. Begitu juga adil ni ada juga dalam ibadat. Maka sebab itulah kata Syekh, bagi saya fa mustalahu tasyri' musta'malun indi bi awsa'i ma'anihi al-amaliyah. Hendaklah dipakai dengan maknanya yang luas, yang bersifat praktikal dan sesuai dengan tuntutan untuk dia dilaksanakan. Jadi pada saya, tasyri' ni apa yang perlu dalam kehidupan manusia, yang mana benda tu bersifat praktikal. Setiap kaedah bersifat manusia memberi kesan. Mana apa-apa benda yang perlu dalam kehidupan manusia ni, mana tasyri', kata dia.
Mana kita dalam kehidupan kita, kita ni perlu bersifat dermawan. Itu tashrik. Dalam kehidupan kita ni, katalah koprak. Orang koprak pun dia kena ada tanggungjawab sosial dia tu. Macam yang kita ambil contoh dia mau buat ni, dah. Kalau kata kontraktor lah, dia buat rumah, dah. Dia kena ada ni. Walaupun dia buat rumah hok mewah, dia kena fikir juga apa untuk buat kos rendah. Jadi dia boleh apa menolong orang hok rendah ni bui rumah kos rendah, yang mana sebahagian kemungkinan beberapa peratus nilai kos rumah tu diambil daripada hok orang beli rumah mahal-mahal ni. Sebab orang beli rumah besar ni orang kaya-kaya. Harga 2 juta dah. Jadi dia cah 2 juta tu walaupun tidak 2 juta, dia kira kalau dia cah ni kira-kira dia akan salurkan untuk ni. Untuk rumah kos rendah ni. Mana dia ada juga kesedaran tu. Ataupun kalau dia sebagai orang korporat, orang nego, di samping dia mengaut keuntungan, dia kena ada ni kebajikan. Cuma lah ni orang buat dengan cara tu lah, cara lepas ke apa ikam tak kajak terpaksa buat lagu tu. Itu orang panggil wazik sultan ni lah. Kalau orang korporat, orang kaya, dia tidak fikir untuk membantu rakyat mana dengan cara apa pelepasan cukai, maka kajak terpaksa ambil cukai daripada dia. Kalau syarikat tu dia ada tanggungjawab sosial, dia bantu situ bantu sini dah, dan dia boleh claim dengan kajak mana dia boleh lepas income tax. Jadi itu semuanya termasuk dalam bab wazik sultan ni. Jadi bagi saya, kata Syekh, apa-apa yang perlu dalam kehidupan manusia ni, tak kira lah manusia ni apa sifat dia, dalam bidang apa, maka setiap kaedah kuli itu menentu ada kesan atau ada tindakan, ada tingkah laku dalam kehidupan manusia, sama ada dia tu individu ataupun kumpulan dalam bentuk jemaah, community. Inilah yang saya maksudkan sebagai kuliah tasyri'iyah. Jadi lepas saya pilih ini sebagai makna tasyri', jadi saya tak cara dah. Saya tidak mengendahkan. Maknanya kalau siapa tulis kitab dia buat tasyri' ni dengan makna undang-undang jenayah saja ataupun undang-undang perkahwinan saja, itu dia punya pendekatan. Kalau ni mazhab dia kira lagu tu. Dia saya ni. Maknanya Syekh ni dia bertegas bahawa tasyri' itu kena mencakupi seluruh bidang kehidupan. Sama ada dalam bab ibadat ataupun muamalat munakahat, jenayah. Begitu juga sama ada orang tu rakyat biasa ataupun pemimpin ke, sama ada orang tu laki ke perempuan ke, semua tu berkait dengan syariat, berkait dengan tasyri'. Jadi Syekh di sini dia nak balik kepada tasyri' itu, maknanya sesuatu yang mengikat kita. Walaupun benda tu benda sunnah ataupun benda harus, kita terikat juga. Terikat tu macam mana? Kita kena ada kesedaran lah untuk buat benda yang mandu, benda yang molek, terpuji. Kalau benda tu mubah, dah. Benda harus maknanya kita, walaupun benda harus, kita kena ambil juga. Macam Syatibi. Kalau mengikut benda mubah, benda harus mengikut Syatibi ni, dia tidak boleh kita tinggal sama sekali. Sebab di syariatkan juga, kita kata makan. Makan, hukum dia harus. Lah ni, kalau kita minum air ni, harus hukum dia. Tapi orang tu tak minum, tak makan,
Untuk satu tempoh yang lama, mana dia tidak buat benda yang harus, tak boleh. Sebab apa? Sebab kesudahan dia akan mudarat kepada dia. Jadi walau macam mana pun, benda harus tu tetap ada nilai. Maknanya sebab tu dia kata, benda yang harus tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kena ambil juga. Macam juga sunat. Benda sunat, dia sebagai pelengkap ataupun dia sebagai penampung kepada benda yang wajib, seorang tu tidak boleh tak buat benda sunat sama sekali, tak boleh. Kalau malam ni dia tak maya ba'diyah isya, tak apalah, sebab dia maya dah ba'diyah maghrib. Ataupun malam ni dia tak maya, mungkin dia nak semaya malam esok. Tetapi kalau dia kata kita pada waktu ni ya, pada buat hak wajib hak sunat tu biarlah, wiko tu lebah tu alin, tak ajin buat, itu membahayakan kepada fardu dia, sebab dia mungkin tidak dapat berlatih untuk buat hak fardu ni dalam bentuk yang lebih sempurna. Mana walaupun benda tu sunat, benda tu harus, dia ada nilai syariat juga. Jadi kena fikir, kena tengok secara luah lah, secara apa, menyeluruh, orang panggil apa, holistik. Sehubungan dengan itu, perkataan tashri' atau tashri'i, mana bila dinisbah kepada tashri' tashri' itu mana pensyariatan itu sendiri. Tashri' ini mana benda tu ada sifat syarak, ada kaitan syarak, mana benda tu diakui oleh syarak. Jadi perkara tashri' atau tashri'i ialah perkara yang terdapat tuntutan praktikal, mana dikehendaki kita mukallaf ni buat secara amali. Apabila dikeluarkan daripada pihak yang mempunyai hak untuk mewajibkan, ini authority, authority sini bawa sedap sikit, betul dah authority ni. Mana hak mari ni, hak mengikat kita ni, tak? Yang menyuruh kita ni, mana pihak yang berauthority, mana tuntutan supaya buat ni, tak? Mari daripada pihak yang mewajibkan, mana yang ada kuasa, Allah Ta'ala lah. Maknanya hak perintah suruh makan, Allah Ta'ala tu juga, Allah Ta'ala. Perintah ia lari kita daripada membunuh orang tanpa hak, Allah Ta'ala juga. Sebab itulah Syekh kata tashri' tu dia luas. Hak lari daripada minum arak, Allah Ta'ala, agama, syariat. Hak suruh makan, hak minum pun, Allah Ta'ala juga. Jadi tashri' tu luas. Autoriti ini ialah syarak dan pemilik syarak, yang ni Allah lah, yang memiliki syariat, yang menetapkan syariat. Perkataan syarak secara asalnya bererti Al-Quran dan As-Sunnah. Syarak itu maknanya secara asasnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah kita kata hukum syarak, yang ini hukum yang sabit berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma dia ada perincian pula, Sunnah Al-Quran yang terakhir ke ataupun yang tidak terakhir. Yang terakhir itu tidak perlu ijtihad istimbak, kalau tak itu perlu kepada istimbak. Setiap perkara yang terdapat tuntutan praktikal, mana kita kena buat, dituntut supaya buat, itu maksud tuntutan praktikal, muqtada amali. Sesuatu yang dituntut supaya kita buat, yang ini dengan anggota fizikal kita. Daripada Al-Quran dan Sunnah yang boleh dilaksanakan dalam tingkah laku manusia, maka perkara tersebut merupakan syarak dan tashri' ada peraturan ataupun diperundangkan oleh Allah Ta'ala. Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang makna hadis Nabi SAW, adakah hadis merupakan perkara yang disabdakan oleh Nabi SAW sepanjang umurnya, atau merupakan sabda Nabi SAW setelah diutuskan menjadi Rasul,
ataupun adakah syariat hadis merupakan sabda Nabi SAW yang mempunyai tujuan persyariatan. Jadi ada orang tanya kepada Ibn Taymiyah ni, hadis ni hak setakat mana? Hak sebelum Nabi jadi Nabi tu macam mana? Hadis ke tidak? Dah. Lepas tu, apakah hadis ni sepanjang umur Nabi? Maknanya, start daripada Nabi dilahirkan, sampailah kepada Nabi wafat. Tailata umri, sepanjang hidup dia. Ataupun hanya setelah Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Ataupun yang Nabi buat tu dengan qasad, dengan niat sebagai syariat. Hak mana? Beliau rahimahullah menjawab, adapun perkataan orang yang bertanya, perkara yang disabdakannya sepanjang umurnya, panjang umurnya seperti kita kata tadi lah, sebelum jadi Nabi, selepas jadi Nabi, selepas kenabian, atau yang bertujuan tasyrik, maknanya ada perbuatan Nabi ni, hak Nabi sabda ni dia tidak tasyrik. Macam hadis tu lah, hadis Nabi kata apa, kalau kamu tidak kahwin ke pokok ni, tak boleh kau. Mana ketika Nabi sapa di Madinah, Nabi tengok sahabat-sahabat Madinah ni, hok menane ni, dia kahwin ke pokok tamar. Jadi Nabi kata kalau tak kahwin ku tak apa kau. Jadi sahabat ni tak, dia pun tak kahwin ke pokok tamar. Tiba-tiba jadi tu tubik tu buah apa? Mudah rosak. Kepek ke apa macam-macam lah. Jadi Nabi pun kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu mengenai urusan dunia kamu. Maknanya waktu tu Nabi sebut tu, itu dia tu sebagai apa, manusia biasa. Ia bercakap mengikut pengetahuan ataupun pengalaman dia. Jadi kata Ibn Taymiyah, setiap perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepas kenabian diperakuinya, mana Nabi takrirkan, Nabi mengesahkan. Dan tidak dinasah, tidak berlaku nasah, maka perkara tersebut merupakan tasyri' pensyariatan. Namun demikian, pensyariatan mengandungi perkara yang diwajibkan, diharamkan dan perkara yang diharuskan. Jadi istilah tasyri' itu maknanya luas juga. Tidak kata, kalau kata Nabi sebut ni, maknanya antara dosa pahala, antara wajib, haram, tidak. Nabi sebut tu dalam konteks yang luas. Namun demikian, persyariatan mengandungi perkara-perkara yang diwajibkan, pengharaman dan keharusan. Termasuk dalam perkara tersebut ialah perkara-perkara yang dilihat bermanfaat dalam perubatan, keharusan dalam penggunaan dan pemanfaatan ubat yang merupakan dalil syarak bagi pengharusannya. Dalam sesetengah keadaan, ia menjadi dalil syarak dalam menggalakkannya. Yang ini berpahala jika mengerjakannya dan kadang-kadang ia merupakan suatu kewajipan. Sehinggalah, mana dia kuk tu, dia kuk setakat tu je. Kemudian dia pun ambil semula, dia tinggal bahagian lain. Sehinggalah bila berkata, Ibn Taymiyah kata, maksudnya seluruh sabda baginda yang diambil faedah daripadanya merupakan syarak. Jika ini merupakan kefahaman bagi hadis Nabi SAW, maka lebih-lebih lagi dengan Al-Quranul Karim. Maknanya di sini, yang dikatakan hadis Nabi ni, bagi Ibn Taymiyah semua adalah tasyri' berlaku. Yang ni hak selepas Nabi jadi Nabi. Jadi hak sebelum jadi Nabi tu tak kira lah.
Tapi masalahnya, pendakwa Maulidur Rasul ni dia Maulid. Maulid. Jadi Maulid ni belum Nabi lahir. Dia kena ba'tsah. Mengambil semangat ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan. Maknanya mana lepas jadi nabi. Lepas jadi nabi tu. Hak sebelum jadi nabi tu dia tidak, maknanya tidak tasyrik tu. Dia cuma kita boleh ambil itu sebagai pedoman panduan gitu. Mana dari segi perlu kalau tidak kita beruzlah macam Nabi naik di Gua Hira. Jadi setengah orang dia ambil sebagai syariat, padahal kita perlu beruzlah. Dalil dia Nabi keluar duduk di itu. Cuma nak ambil waktu dah, dia kena fikir hak lain dulu. Dia tak ada konsep uzlah tu. Uzlah tinggal masyarakat. Sebab bila Nabi jadi Nabi, dia tak ada uzlah dah. Tapi semangat uzlah tu ada. Etikah 10 akhir Ramadhan. Tapi etikah dia tak ada ruh lah ni. Telefon bawa. Jadi kalau mengikut Ibn Taymiyah di sini, hak selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi, dah kata-kata Nabi, amalan Nabi bila dia mengesahkan, dah dan tidak berlaku nasah, maka semua adalah syariat. Lepas tu timbul kemuskilan, hak Nabi berubah. Apakah kita terikat dengan perubatan Nabi? Apakah kita terikat dengan perubatan Nabi? Maknanya hak perubatan Nabi tu dah makan ajwah 7 kali ke, dah ada berbekal ke, itu syariat juga ke? Jadi di sini Ibn Taymiyah kata wa yadkhulu fi dhalika ma dalla alaihi min al manafi' fi at-tib, termasuk dalam syariat ni ma dalla alaihi min al manafi' fi at-tib. Mana apa-apa hadis Nabi yang ada faedah dari perubatan itu pun dikira sebagai tasyrik juga. Maknanya kita bolehlah nak berubah dengan perubatan Nabi yang ada manfaat. Ataupun setidak-tidaknya kena berubah. Mana ada penyakit kena berubah. Tidak kata ada penyakit tak usah berubah. Maknanya disyariatkan untuk kita mengambil ubat. Ataupun jenis perubatan tu. Kalau perubatan tu bermanfaat, baik. Tapi kalau macam kita ni dok bekal. Bekal sunnah tapi tidak mengambil kira benda-benda lain. Tu tak jadi sunnah pula situ. Dia kena mengambil kira juga. Macam nilah hok kata makanan sunnah ni. Kismis capu madu capu cuka capu 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 dah jadi satu jenis minum eh. Jadi asal bahan tu hok makanan Nabi, tapi bila diproses lagu tu dia jadi sifat lain dah lah. Jadi hok Nabi buat tu ataupun Nabi ambil buat rawatan tu dah, itu merupakan dalil kepada keharusannya. Mana boleh fa innahu yatadammanu ibahatu zalika dawa, mana itu menunjukkan kepada harus guna ubat tu dan mengambil manfaat. Mana harus, mana paling tidak harus, wajib tidaklah wajib tu tidaklah, tapi paling tu pun harus. Mana kita kata harus berbekam. Jadi kalau hadis Nabi tu sudah menunjukkan kepada syariat yang mana kita mesti ikut, maka lebih-lebih lagi lah Al-Quran. Mana seluruh Al-Quran itu syariat pada kita.
Cuma orang kata hukum syarak dalam Quran ni 500 ayat je. Tu salah faham tu. Tidak mutlak benar dan tidak mutlak salah. 500 sahaja ayat Al-Quran itu kasar. Sebab ayat tu, setiap ayat tu dia ada hukum syarak dia. Boleh ambil istibak hukum. Kemudian pentasyri' wal hayah, pensyariatan dan kehidupan. Dia masuk juga ni. Terbetis itulah. Ini dia ada apa? Cakap undang-undang lagi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada akhir rata. Setakat itu saja. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.